Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ajak semua mayang-mayang. Hari ini hari apa ya, hari yang sangat spesial karena ini apa ya, ini puasa pertama guys. Jadi puasa pertama ini kita semangat-semangatnya untuk beribadah pastinya. Dan ini saya berada di mana, saya lagi berada di Pringombo, tepatnya di mana coba? Kalau di sebelah sana itu jalan raya, ini dia, sini agak kesini mas. Nah ini di belakang saya ada pasar takjil. Apalagi kalau bukan, kalau ini pasar takjil ini luar biasa karena sangat legend. Jadi buat warga Pringombo khususnya pasti sudah tidak asing lagi namanya pasar caplek. Orang kalau dengar pasar caplek pasti langsung terpikir pasar jajanan khusus Ramadan pastinya. Yuk nanti kita jalan-jalan ke sana, siapa tahu ketemu pedagang kaya yang mau membelikan saya takjilan juga. Dan ini di belakang saya juga ada pikiran ini Baim. Hey guys, aduh, guys. Oh, ngeleh guys, puasa ngeleh rupanya. Nah, yuk, ini baru Baim, nanti di sebelah sana pasti banyak warga Pringombo dan teman-teman pastinya. Yuk kita ke sana, kita satu persatu kita liatin. Yuk. Dulu. Oke, sahabat aja kesemua. Ini ada pedagang. Kayaknya ini saya tidak asing lagi dengan beliau. Ini Mbak Yu dengan Mbak siapa ini ya? Oh, Mbak Rita. Mbak Rita ini teman kita di donor darah Skala Laprik. Mbak Rita ini jualan apa ini, Mbak? Apa ini? Oh, aneka minuman segar dan ini ada pisang apa sih namanya ya? Pisang ya, ada di dalamnya itu. Oh, pisang lumer. Kalau harga gimana harga? Kalau harga murah aja. Berapa? Buat pisang lumernya kita cuma 5.000. 5.000. Buat tilku kita cuma 3.000. Oh, dan naik. Buat ini 1.000. Kalau ini yang Tahiti. Oh, Tahiti. Oh, ada Tahiti guys. Jadi ini baru satu. Ini baru satu. Yuk nanti kita ke sebelah sana yuk. Pasti makin banyak. Jangan lupa ya, sedang aku juga. Numpang promo. Oke, ya kita ke sebelah sana yuk. Halo. Aduh, baru jam 4:30 aja di sini luar biasa padatnya. Dan ini memang tiap tahun dan tampaknya dari semua penjuru mengarah ke sini ke pasar caplek karena di sini benar-benar pasar jajanan tradisional. Jadi buat kalian yang berburu takjil, mau malas masak, mau buka puasa malas masak, di sini tempatnya karena komplit banget. Termasuk ini di belakang saya ada mainan, ada aneka balon dan berondong dan kembang api. Yuk kita ke sebelah sana. Nah, oh iya tuh. Nah, masih rame dan masih makin rame karena memang benar-benar luar biasa pasar caplek Pringombo. Yuk kita ke sana. Ini di sini ada aneka aneka durian, ada es buah. Satu berapa mbak? 1.000 guys, murah banget nih. Oh tuh luar biasa, segar banget. Mau nyicipin tapi karena belum waktunya berbuka puasa jadi nanti. Oke, makasih Mbak Lari. Ini ada aneka gorengan tuh. Gorengan. Ini biasanya kalau gorengan ini laris untuk kepacitan takjilan di masjid. Pasti. Ini ada Pak Ragil, siapa sih yang tahu Pak Ragil? Warga Albusto. Ini es ngepul. Es dapur ngepul seperti apa? Jawa dari Jawa. Ini guys, tuh. Oh kita mau dibikinin. Boleh. Hitamnya ini apa ya? Kayak cendol hitam. Tetes Jawa sih. Tetes Jawa. Jawa sih dari Solo. Ya, ini dia.
guys. Coba nih guys. Ya, ayo halal. Oh, wih. Biasanya kental banget dan enak banget. Ini juga jadi ini cendol hitam, ini cincau. Wah, dan ini harus dikasih es jeruk. Ini proses bikinnya nih. Ini pakai apa ini, madu ya? Iya, itu tetes, sejenis gula madu. Oh. Kami nggak ada di Lampung sini. Oh, ada. Wah. Hanya ada di Solo. Khas Solo, dibawa ke Lampung, dibawa ke Prisewu, dan hanya ada di pasar Tablet Ngomong. Dan untuk harga satu apa itu? Jadi ada dua macam, es cao manis 5.000, es cao susu 7.000 rupiah. Ini lihat. Wow. Warnanya cantik banget, guys. Ini enggak ada pemanis ya. Oh. Ah, ini enggak pakai pemanis karena bakunya sudah manis. Oh, ya, bakunya. Wah. Manis sama ganteng nih. Terus nanti kita ke belakang ya. Kita lihat ya. Nah, ini es cincau. Apa tadi? Cao manis. Es cincau cao manis, guys. Es Solo asli. Nah, Pak Ragil. Ini dapat lagi tuh. Ini ada es ini. Pokoknya yang pasti yang cari cendol-cendol ini akan dapat ke pasar Tablet Ngomong. Ini 4.000 rupiah, ini 5.000 rupiah. Murah banget kan? 10.000 dapat banyak padanya. Yuk kita ke sebelah sana, tadi ada yang mengawi-ngawi saya. Kita ke sebelah sana, yuk. Matur nuwun, kita halo. Nah, masih bersama Anja Kesuma Mayang-Mayang. Ini di sebelah saya ada somai. Ada somai yang pasti luar udah tidak asing lagi, dan ini yuk kita ke sebelah sini. Ada siap konsumsi. Kalau yang ini digoreng dulu. Ini harga? Bakulnya binatang sebelah sini. Ini ada pemanis, alhamdulillah. Kurang banyak saya. Ini ada kondol ya? Kolak. Kolak. Ini kolak harga 5.000 rupiah. Hanya ada di pasar Tablet Ngomong dan Bakule Bunda Tantri. Kita apalagi selain ini? Saya. Harga 5.000 ekonomis. Ternyata murah banget, 5.000-an semua satu. Wah, ini buat yang pemilik pasar pas banget ini. Makan. Komplit guys, yuk kita ke sini. Ini ada mama. Sebelah sini. Ini ada bakul kayu mateng. Ada Mbak Ratna, tangganya cewek guys. Jadi ini guys, di sini ada aneka lawuh. Ada sayur yang kalau yang ini kan biasanya yang murah meriah. 15 mungkin ya. Ini ada aneka lawuh. Jadi yang mau lawuh, pesen lawuh, tinggal request. Di sini ada semua tuh guys. Sekarang itu nggak perlu repot-repot masak. Di sini banyak dan komplit, sudah siap saji dan pastinya murah meriah. Sip, kasih Mbak Nani. Kalau harga murah meriah juga. Kita ke sebelah sana. Nah, ini saya dapat share gadget guys. Ada kresek. Saya dapat share gadget. Terima kasih. Kita lanjut ke tempat sebelumnya. Oke, kita ke tempat berikutnya. Ini ada aneka pecel. Ini ada pecel. Pecel, terus ini ada tempe macam. Terus apa lagi? Urap. Ada es buah juga. Harga? 5.000-an lah. Harga 5.000-an. Murah meriah. Pokoknya bawa uang 100.000 di sini tumpe-tumpe pastinya. Yuk kita ke sebelah sana, itu ada sayur mateng.
ada aneka share matter, saya mau ikut masuk tapi bisa-bisa takut dimarahin karena penuh. Ada yang menyapa saya, guys. Ini ada aneka cemilan juga nih. Ini ada aneka cemilan. Nah, bakulnya aku kenal. Semoga langs manis. Yuk kita sebelah sana kita intip ke apa. Pak Kulis saya kenal juga. Ini ada pecel yang enak banget ini. Bumbunya kental banget. Pak Kulis tidak asing lagi. Pak Kulis suka kemana-mana, tapi kalau ini sebulan full dia beliau di sini. Itu ada pecel. Ada combrok. Mau request udah nggak kepastian, jadi kita langsung kabur ke sebelah situ. Dadah. Boleh sampai tidak ini apa tuh? Dadah. Ini ada kue poke. Oke. Goreng gorengan langsung digoreng dadakan. Harganya piroan. Harga sewuan murah. Tuku 10.000 warak iso mbok keluarga iso tura-tura. Ini ada ini buat anak-anak. Ini biasanya anak-anak senang ini. Ini ada tampol salin juga teman, busong-busong. Tidak kelihatan. Ada aneka kolak juga tetap yang sama. Masih di pasar takjil Pringambo, masih di pasar takjil Pringambo, dan masih di pasar takjil Ramadan. Ini di belakang saya ada cewek cantik ini. Ada namanya otak-otak. Ini sudah paket berapa? 12.000 satu paket, isinya banyak sekali dan bonus selfie sama bakulnya, guys. Bakulnya cantik-cantik sekali. Kalau misalnya sini sudah tutup, tinggal geser ke belakang. Itu dia di belakang lapaknya. Oke, semoga lancar nih salat wajahnya. Ada TKS. Ini dilatih lagi juga ini. Tapi bakulnya enggak ini. Ini kalau di grup biasanya bakul TP mendoan. Ada mendoannya. Jadi yang kangen dengan mendoan food, beliau ada di sini, guys. Tidak berani kita ngambil, takut hilap. Karena masih puasa, jadi tidak berani nyimit. Tidak berani nyuwe juga. Nah ini pakai berani. Oke nih dia. Ini ada yang rame banget. Bakulnya sampai tidak kelihatan. Ini siapa sih yang tidak kenal dengan namanya Cemun? Kalau warga Pringambo pasti tahu. Es Badungnya dan PP-nya luar biasa. Takutnya aja sampai tidak mau bernengok, guys. Sibuk jujulin takut salah. Laris manis pastinya. Itu di belakang tuh pembeli berjubel. Dan ini di sebelah saya tadi sebelah situ. Ini ada yang lagi ngipas-ngipas ini. Ngipas-ngipas apa ini, guys? Oh, ini lagi gurame bakar. Wah, ada sate ayamnya habis. Oh, ada tengkleng kambing habis. Awis.
Nah, ini ada ikan gurame yang dibakar. Nah, maksudnya apa? Apakah di sini ada penuh gurame bakar? Ada. Oh, ada. Harga 15.000. Ih, murah banget, guys. Guys. 15.000 matang. Ada tongseng, guys, tinggal nempel. Sambelnya sambel seruit. Dan di sini sudah ada cuma ikan apa nih bakar. Ya, nanti mau buka itu tuh yang pada di tongseng itu apa ya? Yo. Ini kita buka satu bentar. Ini yang namanya tongseng. Tongseng apa, guys? Tongseng ayam. Mbak yang mana? Tongseng ayam. Oh, ada, ada. Wah, tongseng ayam. Itu tengkleng ayam. Hai, hai, sebelah itu, guys. Wah. Ini tengkleng ayam. Ya, guys, ya. Ya. Nanti saya jaluk ya, guys. Selamat lu, jaluk lu, terus terang banget. Nih. Itu tongseng kambing habis. Oh, ini tongseng kambing habis. Alhamdulillah, ya Allah. Makin penuh, semakin sore itu makin mendekati waktu yang kita berbuka puasa, semakin penuh pastinya. Jadi sampai jalanan aja sampai macet, guys. Karena benar-benar di sini tuh legend. Pokoknya buat warga Peringgang, khususnya Peringgang Obor. Itu kita kan kalau nggak berkunjung ke sini ke Pasar Saplek Peringgang Obor. Itu di belakang kipas-kipas mabuk sangit. Kita ke sebelah mana? Depan ya, yuk kita ke depan. Mau nyebrang susah, susah, ke penue. Jangan lupa nanti saya buku sini tuh buat itu ya. Telu. Oke, masih bersama Ajak Kusuma Mayang-Mayang dan masih di Pasar Saplek Peringgang Obor. Ini di belakang saya ada kuliner apa ini? Yuk kita buka satu persatu. Bakulnya tidak asing lagi. Nah, ini ada es ya kalau di sana ya. Oh, kolak. Es jeli. Nah, ini apa ini? Oh, pecel. Pecel, es jeli, kolak. Nama ini apa tadi? Cadil. Wow. Harganya murah, masih tetap 5.000 ya. Tetap 5.000. Karena ada di mana? Di Pasar Saplek. Ada apa? Ada pempek, ada pempek. Air mateng berapaan? Tuh, ternyata di sini memang murah-murah. Bawa uang 100.000, jujur pirang-pirang. Laris, laris, laris. Ya. Oke, pakai kursi lagi. Ini ada Cocok anak lanang sih. Tapi harganya sama aja mungkin 5.000. Itu bakonya lagi berduaan bikin saya nganan. Bakonya bikin saya nganan. Ini ada sate. Ayam Haji Rasa. Kalau artis Haji Pangestu ini Haji Rasa. Oh iya sih. Harga ini harga 1.200. Oh 1.200. Kalau ribuan katanya panitia tau bok. Mau di sebelah kiri kanan penuh semua. Luar biasa banget. Saya magnet seorang sebuah pasang tamplek itu luar biasa. Nanti ini semakin sore itu semakin padat. Oke. Aduh luar biasa tuh. Ini macet. Ini pasti perapatan. Mau ke sana ramai, ke sini ramai. Dan ini di belakang saya ada sekian macam aneka kue bangsa. Ada dadar pulung, putu ayam enggak berarti. Murah-murah ini pastinya 1.000-an ya, berapaan? Itu 1.000-an, guys. Jadi buat yang mau buka puasa atau mau ngasih ada dekat di masjid. Ini ada murah-murah 1.000-an pastinya. Ini ada aneka segeran. Ini ada aneka segeran. Ada es Bandung. Ada es buah. Dan ada bakulnya. Saya tidak asing lagi. Buat Gapri Ngobo juga. Maksudnya harga berapa? 5.000. Oh, harga 5.000. Murah-murah ternyata, guys. Yuk, kita kemana lagi nih, guys. Bawaan saya sudah kosong karena abon.
buat ajak ke rumah mayang-mayang. Ini saya lagi pesan ini ada apa namanya tadi? Lempeng ayam. Lempeng ayam. 15.000. 15.000 satu porsi. Ini aja guys, hitung-hitungnya. Saya mau request. Yang pasti pokoknya buat kalian, alhamdulillah hari ini saya sudah merapat ke sini ke pasar Taplek Pringobo dan yang pengen cari dengan pengen cari sate itu tadi ada ikan nila bakar ataupun ini silakan merapat ke lapak Aden-Aden. Itu juga terima kasih terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Terima kasih juga yang sudah membagikan video saya. Jangan lupa apa ya? Dan yang penasaran dengan lokasi pasar Caplek ini silakan nanti dari Bandar Lampung itu bisa jalan raya nanti mari kalau nggak salah belok kiri. Pokoknya nanti tinggal tanyalah sama warga sekitar pasar Caplek ini ngomong beri sewu di sebelah mana. Insya Allah tidak bakal disasarkan. Oke, alhamdulillah sudah mereview beberapa tempat, beberapa kuliner di sini di Pasar Taplek Pringobo dan semuanya handle. Dan alhamdulillah saya juga sudah dapat ini. Apa sih buat kalian, terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya tayangan saya di YouTube Anjak ke Semua Mayang-Mayang. Dan apabila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih dan saya mau pamitan. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Dadah.